Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau review yang seperti ada di thumbnail, yaitu topoki. Topokinya itu ada dua merek. Yang pertama dari Mama Suka. Yang kedua dari merek-merek yang terkenal itu, yang restoran Korea-Korea, Mujige. Topoki Mujige. Ada yang udah pernah coba? Coba komen di bawah ya, kalau udah yang pernah coba itu lebih suka mana? Topoki yang Mama suka atau yang Mujige? Kita masak dulu ya. Kita masak dulu yang Mujige ya. Ada toknya, terus sama bumbu gochujangnya. Itu aja. Toknya isi 5. Isi 5. Gochujangnya segini nih. Masukin. Dan air 120 ml kira-kira aja. Yang penting toknya itu terpendam. Masak sekitar 4 sampai 5 menit. Udah empuk ya toknya. Kita matiin. Masak yang Mama suka. Ini isinya lebih banyak ya. Cuma dia kecil-kecil. Ini ada. Oh, dapat biji-bijian. Sama saus topokinya. Oh, kalau sausnya ini agak sedikit ya. Lebih sedikit dari yang tadi. Yang tadi agak banyak. Airnya setengah gelas aja ya, 100 ml kira-kira aja. Oke, kita tunggu sampai matang ya. Cek dulu. Sudah matang. Oke. Airnya udah susut, udah lembut ini topnya. Kita matiin kompornya ya. Kita taburin biji-bijiannya. Kita cobain dulu yang dari Mujige. Oke. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sausnya ini mirip-mirip kayak saus tomat dicampur saus sambal dicampur kecap. Nah, kayak gitulah rasanya. Jadi ada asam, tambahin kayak jeruk nipis dikit ya. Tapi nggak bau jeruk nipis, asamnya aja dikit. Lebih ke manis sih daripada ke pedesnya. Oke sih, lumayan lah. Untuk toknya ini itu
kenyal-kenyal lengket gitu ya. Tapi enak sih. Lumayan lembut, toknya enak. Oke. Nah, sekarang kita cobain yang topoki dari Mama Suka. Oke. Mama suka ya yang ini ya. Cobain ya. Ternyata don't judge the book by its cover ya. Yang lebih terang ini, yang warnanya lebih muda, ternyata rasanya lebih pedes. Nah, sedangkan yang Mujike tadi itu kan warnanya lebih merah ya. Itu lebih cenderung manis. Kalau ini ada manis-manisnya, cuma pedesnya itu dia tuh kayak meledak di sini, di tenggorokan. Untuk toknya itu yang ini sama-sama lembut, cuma lebih sticky, kayak lengketnya itu kayak lengket, lebih lengket yang Mujige. Jadi pas digigit itu kayak kayak makan tan goreng, tau nggak, kayak gitu lah, mirip kayak gitu. Kalau yang ini dia lebih ringan kalau digigitnya ya, jadi nggak terlalu lengket gitu. Manisnya tuh manis apa ya, gula gula pasir. Oke. Kita nilai ya. Oke, saatnya kita penilaian. Yang pertama dari Mujige, aku kasih nilai 8. Nah, kalau yang ini, yang dari Mama Suka, aku kasih nilai 8,5. Selisih dikit aja sih, cuman yang ini nih agak pedas. Kurangnya itu dia sausnya kurang banyak. Dia toknya udah banyak, sausnya kurang banyak. Kalau dari teksturnya aku lebih suka yang tok yang ini nih, yang dari Mujike. Dia tuh apa ya, kayak lembut gitu. Yang ini enak sih, cuma dia bedanya tuh tipis aja. Nah, coba kita lihat suami aku suka yang mana ya. Yoba, kita cobain masakannya ya. Yang ini namanya Mujigae. Coba kita coba ya. Bismillah. Satu lagi. Coba yang ini. Tteokbokki. Makanan Korea. Ini ada kayak apa ini ya? Wijen. Wijen. Suka yang ini, yang terpapi.
dia lebih ringan. Apa? Rasanya pedasnya lebih ringan. Kalau yang Mujigae itu sausnya ini kental terus lebih pedas. Lebih pedas atau lebih manis? Lebih pedas dan Maksudnya? lebih manis. Kata gue nggak pedas. Kalau yang ini enak, enggak pedas, enak ada wijennya, kayak onde-onde, tapi kenyal-kenyal. Yang ini juga enak, tapi panjang-panjang ya. Jadi harus potong dulu. Dia tuh harusnya dipotong juga tuh nggak aku paham. Ini mau cicai. Nilai ini berapa, yang itu berapa? Ini 7,5. Kalau yang ini 8. Enak. Oke Oke, semuanya, semuanya. terima Terima kasih kasih udah yang sudah nonton. nonton. Jangan lupa Like, like, komen, comment, dan dan subscribe. subscribe. Bye Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, dadah, dadah. Dadah. Wow, mau coba.